Pemirsa, puluhan rumah dan kebun milik warga di Kabupaten Bener Meriah Aceh rusak setelah kawanan gajah liar masuk ke permukiman. Warga yang resah mengungsi ke kantor camat setempat. Puluhan rumah dan kebun milik warga di Desa Rimbaraya, Kecamatan Pintori Megayo, Kabupaten Bener Meriah rusak setelah gajah masuk ke pemukiman. Selama sepekan, warga desa diresahkan dengan masuknya gajah liar. Warga juga takut memanen hasil kebun yang tak jauh dari rumah mereka. Seluruh warga di Dusun Sejahtera, Kabupaten Bener Meriah yang ketakutan mengungsi ke kantor camat setempat. Mereka berharap pemerintah bisa menghalau gajah liar yang masuk ke pemukiman. Cuman kayak mana usahakan supaya binatang ini kita usir ke tempat dia biar aman. Jangan habis ini pindah ke sana, jadi pemerintah biarin saja. Sedangkan binatang ini kita lindungi. Hampir sepekan warga desa Rimbaraya, Kecamatan Pintori Megayo, Kabupaten Bener Meriah Aceh diresahkan dengan masuknya gajah ke pemukiman. Rumah dan perkebunan serta pertanian rusak akibat dimakan oleh kawanan gajah. Diduga masuknya gajah ke pemukiman karena makin sempitnya lahan habitat hewan tersebut. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Armia Jamil, MNC Media melaporkan.